Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah santri Ojo Lali yang tadi siang ya melakukan gerakan sedekah nasi bungkus ya, sedekah nasi bungkus. Berapa tadi jumlahnya? 61 bungkus ya. Sedekah nasi bungkus disingkat senasib ya. Bagian untuk apa? Bagian dari nazar. Nazar itu janji yang wajib ditunaikan ya kan? Karena sudah mencapai 50.000 subscriber dari pesantren Ojo Lali Channel. Nah, sekarang kemudian Aldi dulu nih, sama Aldi ya. Gimana perasaan setelah itu tadi bagi-bagi ke masyarakat, rasanya gimana atau pengalamanmu apa? Pengalamannya sih menyenangkan sih Pak. Menyenangkan. Ada yang enaknya, ada juga yang nggak enak. Apa yang enaknya deh? Yang enaknya tuh kita dapat kayak dapat doa gitu. Apa dari mereka yang doa apa? Kayak semoga Pak Ustadz Yudi selalu sukses. Wih, Ustadz, gitu. Siap. Terus, siap. Terus anak santrinya semoga taat terus sama gurunya gitu Pak. Oh, katanya begitu, doain saya ya. Iya, padahal Pak, saya nggak ada tadi ya. Terus yang nggak enaknya apa? Yang nggak enaknya itu panas. Panasnya itu Pak, jalannya itu. Jalan kaki ya. Oh, itu indah. Langkah-langkah jihad itu kakimu nanti dicatat ya. Oleh Allah sebagai amal soleh tuh di ya. Panas ya. Panas banget. Tapi sempat makan siang kan? Sempat Pak. Alhamdulillah. Terus yang ada lagi yang lain? Berkesannya sih kayaknya kita tuh harus berbagi gitu Pak. Harus berbagi. Supaya kita tuh bisa ngerasain bahwa yang dia tuh nggak makan atau gimana gitu Pak. Iya. Waktu kamu pertama ketemu ngomong apa, nyapa apa gitu? Nyapa dulu Pak. Apa? Pertama isi assalamualaikum. Terus? Kita ada sedikit makanan dari Pak Ustadz Yudi dari donatur Pesantren Ojo Lali. Terus? Ini dari Pak Yudi, terus dikasihin nasi bungkusnya langsung. Responnya juga alhamdulillah baik juga Pak. Oh baik ya. Ibu-ibu atau ada kakek-kakek, ada ibu-ibu, nenek-nenek semuanya. Enggak ada yang gadis? Enggak ada Pak. Iya, alhamdulillah. Terus kamu gimana? Nama siapa lu? Rido. Rido, kelas berapa Rido? Kelas 2 SMP. Kamu kan tadi kelas berapa ya? Kelas 3 SMP Pak. Kamu? Kayak anak kuliah kamu. Amin. Kamu kelas 3? Kelas 2. 2 SMP mana? SMP Nepar. Nepar itu ya. Negeri Parung. Iya. Terus gimana kesannya setelah kamu ngasih nasi bungkus tadi kan? Sedekah. Seneng. Senengnya apa? Panas padahal tadi kan ya? Iya. Oh, nggak capek? Capek nggak tadi selesai? Capek Pak. Tadi kan didoain juga gitu Pak. Doain nama siapa? Doain nama ini. Oh siapa? Main tadi yang dikasih. Siapa? Bapak-bapak ya? Iya kakek bapak. Pak Saripudin ya? Apa katanya dia? Katanya ya semoga sehat selalu ya gitu. Oh, itu umur lah. Bilangin ke Pak ini Pak Yudi semoga sukses. Amin. Adonat ya. Bukan Asia, adonat. Kalau Asia itu kan ini siapa? Kata kita adonat. Adonat. Keren Pak, adonat. Adonat. Keren ya. Udah. Udah. Tapi kalau kita ini lagi sedekah nasi bungkus lagi gimana? Mau enggak lah kita ulang ini? Mau ya? Iya. Alhamdulillah kalau ada nasinya ya. Iya. Alhamdulillah. Vi, kamu kelas berapa, Vi? Batuk nih, Pak Haji. Berapa? 3. 3 kecil amat kamu. Kamu kan kayaknya berat tadi bawa banyak, sengaja pada suruh istirahat enggak mau kamu tadi. Gimana, senang enggak, Vi? Senang. Ada yang lucu juga, Pak. Apa yang lucu? Tadi kan dikasih nasi bungkus. Siapa? Lari. Siapa? Oh, ada yang lari. Oh, Po Yani ya. Tuang ya. Sampah tuh dia. Kenapa lari katanya? Enggak tahu. Dia lagi mau dikasih. Pak geleng-geleng langsung lari. Karena di sini tadi waktu dia lewat sini udah Bapak kasih. Jadi dia enggak mau nerima lagi gitu kira-kira. Udah Po Yani tuang sampah. Ya kan? Lalu ya. Siapa lagi yang lucu? Ada. Ada yang dikejar anjing enggak ada? Enggak ada. Dikejar. Moga-moga ya jadi amal soleh ya. Nah, ini yang kameramen kamu ya? Vi, Sal. Iya. Kelas berapa, Sal? Kelas 2 SMP. Terus gimana, Sal? Pengalaman kamu ngambil gambar anak-anak teman-temanmu ya? Senang sih. Canggih juga kamu tadi. Iya. Untung ada kamu, Sal. Iya.
Pengalamannya apa? Rasanya gimana? Saya senang-senang aja. Senang-senang aja. Enggak ada yang susah. Susah enggak sih? Enggak ada. Pengen lagi ya enggak? Pengen dah. Pengen ya. Insyaallah ya, pada niatnya ya, diurusin amal saleh ya. Iya. Sekarang kini yang terakhir nih. Belajar ngomong ya. Gimana pengalamanmu, perasaanmu tadi? Seneng. Seneng kenapa? Ya? Kenapa? Masih. Kenapa ada yang lucu deh? Ada. Yang mana? Kan nenek lagi tidur. Dibangunin sama siapa? Sama tetangganya. Tetangga. Gimana dibanguninnya? Mau ada apa? Ada orang datang. Terus bangun. Terus? Mukanya kayak kesut gitu. Terus? Terus katanya, oh makasih ya. Ngomong apa dia? Makasih. Terus semoga Pak Yudi panjang umur, sehat selalu. Emang dia kenal sama Bapak? Kali. Kok dia tahu Pak Yudi? Kan tadi saya bilang. Oh. Dari Pak Yudi gitu. Oh, harusnya dari pesantren Jurali gitu ya. Iya, Pak Yudi pesantren Jurali. Oh, itu didoain alhamdulillah. Didoain sama dia. Mm-hmm. Supaya apa katanya? Sukses. Sukses. Terus, amin. Tadi tuh. Apa tadi? Ya, moga-moga ya. Gimana? Ada lagi enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ya, semoga-moga pengalaman kita hari ini dalam apa? Melaksanakan ajaran Islam sedekah nasi bungkus atau dalam apa namanya itu namanya tadi ini janji yang wajib itu namanya apa nazar ya itu wajib ditunaikan jadi jangan gampang-gampang kamu nazar yang jelek tuh nggak boleh soalnya kalau saya naik kelas saya mau lo ngambil jambu tetangga gitu nggak boleh yang nazar yang baik. Yang baik ya dan harus sih laksanakan kalau enggak kita dosa ya. Jadi gitu aja ya untuk sementara kita enggak belajar hadis kita apa namanya? Mengungkapkan pengalaman tadi amal saleh sedekah nasi bungkus ya. Berapa? 61 nasi bungkus. Karena kita sudah nazar kalau pesantren Ajalali channelnya mencapai subscriber 50.000 kita sedekah nasi bungkus. Insyaallah kalau nanti mencapai 100.000 kita sedekah 100 nasi bungkus. Setuju enggak nih? Yo. Insyaallah nanti ada rezeki ya Allah ngasih rezeki ya. Insyaallah dan kamu insyaallah berjuang lagi berdakwah sejak masih remaja biasakanlah berdakwah dan punya apa? Apa tadi bahasa kamu di? Rasa berbagi ya. Rasa berbagi kepada orang ya. Oh, ya, pedulian ya diasah dengan cara praktek langsung ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, udah cukup. Oh? Ya, oh iya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Wah. Ya, terima kasih. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.